Assalamualaikum. Jumpa saya lagi dalam Ilmu Asas Jahitan untuk anda yang baru nak belajar, terutama anda yang mungkin sibuk bekerja dan sekarang masanya untuk anda belajar menjahit. Okey, so apakah zip asas untuk anda tahu dalam bidang jahitan ini? Okey, untuk baju perempuan, kebiasaan dia akan guna dua zip. Zip kain dan juga zip sembunyi. Zip kain tu zip biasa. Zip biasalah. Yang ni zip sembunyi. Biasanya memang baju perempuan dia ada dua zip ni. Untuk zip kain dia begini, tapi kepala dia, warna kepalanya sama seperti warna kain. Yang ini yang saya pegang ni adalah zip seluar slide. Boleh juga anda gunakan untuk seluar perempuan ataupun kain perempuan. Cumanya pastikan warna kain ini sama seperti warna pakaian yang anda jahit lah. Jangan berbeza, nanti pelik pula. Okey. Dan yang ini warna hitam. Untuk pengetahuan anda, ini zip seluar slack ya. Zip seluar slack, dia ada dua warna. Kebiasaannya warna putih dan juga warna hitam. Kalau zip kain, dia ada pelbagai warna. Kepala dia juga mengikut warna kain. Iaitu adalah zip kain. Okey, ini ada satu lagi. Ini adalah zip jeans. Zip jeans ini, dia dikhaskan untuk seluar jeans atau pakaian yang berunsurkan denim. So, kita akan gunakan zip ini apabila kita mengenakan dengan kain denim. Kain tebal tu kan. So, ini untuk pengenalan asas untuk anda belajar menjahit. Kalau betul anda nak belajar lebih banyak tentang ilmu jahitan, anda boleh tekan button share di dalam video ini untuk anda tengok lagi video-video yang akan datang. Dan anda bersama dengan saya, Cikgu Mudamin, Cikgu Jahitan anda dari Akademi Jam Terbang, menjahit sampai pandai, buat duit.